mesin ini memiliki kendala rembes begitu parah di cover timingnya. Ketika kita buka rocker covernya, dia mengalami yang namanya engine sludge atau mesin berlumpur ya. Untuk lumpur sejenis seperti ini udah sangat tebal sekali, sehingga untuk dilakukan engine flush ini justru akan memperparah kondisi sirkulasi olinya. Nah ini apabila dia di dalam mesin ini dia runtuh, ini akan mengakibatkan sirkulasi oli menjadi tidak lancar. Nah seperti apa sih lubang-lubang pelumasan? Itu kurang lebih besarnya hanya sebesar ini. Ini ada lubang-lubang pelumasan. Jadi oli yang sudah naik atau oli yang dari bawah itu dia akan disemburkan ke sini, kemudian dia turun. Nah, apabila dia sudah menggumpal seperti ini, maka oli menjadi tidak lancar untuk sirkulasi. Satu-satunya solusi adalah dilakukan pembongkaran.